Syederalun, ratusan mahasiswa dari UIN Araniri Banda Aceh menggelar demo di halaman kantor Gubernur Aceh. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kehadiran PT EMM yang akan melakukan penambangan emas di kawasan Nagan Raya dan Aceh Tengah. Dalam aksinya ini, Syederalun mahasiswa mendesak PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah menjelaskan status izin tambang PT EMM. Mahasiswa yang gagal bertemu PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah sempat bersitegang dengan petugas keamanan. Aksi saling dorong terjadi saat massa mencoba masuk ke area dalam kantor gubernur, namun dicegah oleh petugas. Bahkan, Syederalun sejumlah mahasiswi pingsan dan harus ditarik dari kerumunan massa. Selama ini kita ketahui PTMM ini telah ada izin dari pihak terkait, dari Badan Informasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Akan tetapi ini masyarakat yang ada di Betung Aceh Nagan Raya semua menjerit, semua mereka mengeluh terhadap hadirnya PT tersebut. Dengan hadirnya perusahaan tersebut banyak kemudaratan bagi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat menyuarakan supaya hari ini DPRA dan PLT Gubernur dapat bersama-sama rakyat. Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.